Gila 3D-nya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So next reaction kali ini kita akan mereak sebuah video yang sekarang lagi booming katanya di Malaysia cuy, dan hampir beberapa YouTuber di Indonesia sudah mereak ini cuy ya. Awalnya saya nggak mau ngereak ini cuy, tapi banyak banget teman-teman yang request ini cuy. Nggak enak aja gua cuy ya, kalau 1-2 aja yang request ini dan saya nggak reak, mungkin saya nggak terlalu gimana gitu ya. Ini banyak banget yang request cuy, nggak tahu apa yang membuat teman-teman atau cucu saya ini menyuruh untuk mereak ini cuy, padahal ini kan berbau bola gitu ya, atau ada yang keluar dari unsur bolanya atau gimana, saya nggak mengerti cuy. Yang mana di sini judul video yang akan kita reak itu yang dikasih langsung ya linknya dari teman-teman di Instagram, peresmian Stadion Sultan Ibrahim ya, Stadion Baru Johor Darul Ta'zim. Ta'zim, udah benar gak nih cuy? Kalau memang masih salah penyebutan saya, tolong komentar di bawah cuy ya. Ya maklum lah, ini kali pertamanya cuy, ini kali pertamanya demi kalian-kalian juga cuy ya. Saya lebih ke penasaran aja sih cuy ya, apa istimewa dari pembukaan ini cuy. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah ini dan notifikasinya, dan jom kita tengok videonya. Highlight majelis peresmian Stadion Sultan Ibrahim. Oke. Stadion Baru Johor ya. Di Johor. Johor itu bagian Malaysia sebelah mana itu? Saya belum terlalu mengerti cuy ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 1. Pung. Apa sih ini istimewanya cuy? Sampai suaranya kecil. Singgalah seperti mana ini live kayaknya cuy ya. Dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan pada hari ini. Perhatikan sebenarnya ini adalah satu tanda dan tarikh yang sangat kita seperti katakan tadi 22 Februari 2020, dan ini adalah ini siapa tanda ini? Ingatan dan plug yang menjadi saksi. Tunggu. Yang menandatangani ini siapa ini? Yang membuka peresmian ini siapa? Orang penting ini cuy. Ada majlis pencapanah dan seterusnya. Hari ini adalah pembukaan secara rasmi bagi Stadium Sultan Ibrahim pada hari ini. Cobaan. Mudah-mudahan Stadium sebenarnya Sultan ini diambil dari acara TV kali ya. Digunakan dan dimanfaatkan cuma dengan sebaik-baiknya. Juga dapat memberi keselesaan kepada para pemain, penyokong dan pengunjung, justru menjadi pentas unggul bagi pasukan Johor Darul Ta'zim memperoleh kejayaan demi kejayaan dalam setiap kejohanan bola sepak sama ada di peringkat negara maupun antarabangsa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ih, mengau. Itu di mana? Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the historic grand launch of the Sultan Ibrahim Stadium. Make some noise. Make some noise. Your Majesty, to continue with tonight's program, His Royal Highness the Regent of Johor would like to invite and accompany Your Majesty. Ini bahasa Inggris cuy, jadi saya agak kurang ini ya, kurang memahami gitu ya.
Ya salah ya. Officially declare open and officiate the Sultan Ibrahim Stadium. Orang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri dengan rasminya. Sekian. Singkat dan padat gitu ya. Gila 3D-nya. Tunggu. Ini gila sih ya. Ini kelihatan cuma di TV aja layaknya IGL kemarin atau gimana sih? Atau penonton yang di dalam stadion itu melihatnya juga atau gimana sih? Ini keren banget cuy. Tadi kalian lihat gak sesuatu yang jatuh dari langit cuy? Cahaya gitu ya. Gila lihat nih. Megah banget sumpah. Kayaknya warga Johor semuanya ada di sini deh. Full. Gila, saya kayak melihat pembukaan Piala Dunia gitu cuy ya. Ini cuma stadion loh. Gila sih. Yang buat apa ya, soundnya ini mengaungnya itu. Ini lambang Johor, anu ya, Johor ya. Bunga api cuy. Man. To the new home of the Southern Tigers, the Sultan Ibrahim Stadium. Gila sih. 3D-nya sih. Here they are, ladies and gentlemen, Boys of Straits. Ya, apa nih, Boys of. Aduh, mohon maaf sih ya, saya nggak terlalu mengerti sih ya. Soal persepak bolaan Malaysia, jadi tolong dimaklumi aja cuy ya. Ini kayaknya anu ya, pendukung gitu ya. Iya masih. Wih, kirain udah habis cuy. Let's check it out. Go to wix.com. Ah, lagi asik-asiknya juga. Ini kok benderanya beda sih? The JDT Academy only here in Malaysia
shows off talents from 12 to 21 years old. And of course, the JDT Academy has won several trophies. Tunggu. Ini bendera apa sih? Waduh, maaf. Maaf banget cuy ya. Di video kali ini saya banyak bertanya cuy. Karena ya memang bukan basic saya di video-video seperti ini cuy. Ya ya saya ingin mengabulkan aja gitu permintaan teman-teman atau cuy-cuy saya. Dan banyak pertanyaan yang muncul di video ini ya. Terutama ini bendera apa cuy? Johor dan Malaysia kan sama gitu ya. Benderanya sama gitu. Oh, kalian bisa berkomentar cuy ya. For both national and international competitions in the past awam years. Banget saya cuy ya. Very impressive achievement by JDT Academy. Ladies and gentlemen, the moment that you've all been waiting for. She is a 3 times Grammy Award nominee. Please welcome Leona Lewis. Oh, penyanyi dari luar ini kayaknya copyright ini cuy. Penyanyi luar ini cuy. Oh, udah dipotong ya. Enggak ada penyanyi lokal apa? Lokal gitu. Ini kayaknya kena copyright ini cuy. Makanya senyap gitu ya. Musiknya dihilangin. Astaga, wow, bunga apinya. God. What the sh- man. Gila sih. Megah banget, sumpah. Coba ini dirayakan pas tahun baru, cuy. Gak seru apa? Seru banget ini. Kita gak usah beli kembang api lagi. Ini ada gratisan cuy. Wow. Ini habis menelan biaya berapa coba khusus pembukanya aja ini. Oh my god. Damn. Gila bud, gak berhenti ini kembang api. Oh mah. Datang lagi dia. 3D-nya ini yang buat keren banget ya. Wah, dia turun ke bawah cuy. Gila ya. Ah, iklan mulu. Lebih percaya diri. Udah mau habis juga. Oke. Itu mungkin singkat banget cuy ya. Ini video ini udah dibuat singkat oleh channel ini cuy. Nanti saya cantumkan video originalnya di deskripsi di bawah. Oke, so terima kasih banyak buat teman-teman yang merequest ini. Dan ini hal baru lagi buat saya. Bukan masalah gimana cuy ya.
saya di video ini banyak banget bertanya gitu ya. Jadi cukup buat mata saya itu gimana ya, kayak bertanya-tanya gitu ya. Kalian lihat tadi cuy ya, 3D dari karimaunya tadi cuy ya, yang berlari di atas, mutar-mutar di atas itu cuy, yang merah dengan yang biru gitu cuy ya. Dan akhirnya dia turun di bawah ya, dan besar banget ternyata cuy ya. Dan bunga apinya, wow, megah banget sumpah. Saya nggak pernah lihat sih di Indonesia seperti itu cuy ya. Maksudnya pembukaan yang semegah itu di Indonesia ya. Atau mungkin karena saya yang nggak terlalu cari tahu ya semegah apa di Indonesia juga kalau acara pembukaan gitu ya. Tapi ini baru kali pertamanya cuy ya saya melihat pembukaan yang benar-benar apa ya, membuat saya itu kayak wow gitu ya. Layaknya Piala Dunia gitu ya, lihat-lihat pembukaan Piala Dunia gitu ya. Oke, mungkin itu aja cuy ya, karena mungkin durasinya sudah terlalu panjang gitu ya. Nanti saya akan potong-potong juga ya beberapa part di mana yang enggak penting ya. Saya akan memperlihatkan yang penting-penting aja gitu ya, supaya teman-teman yang nge-request ini merasa senang gitu ya. Akhirnya dikabulkan gitu ya. Oke, so kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.